Jika video ini tembus 1000 like dalam 2 hari, maka aku akan membagikan 400 ribu untuk 4 orang pemenang. Syarat dan ketentuannya cek aja di bawah ini guys. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi sama Pebrianto Channel di sini. Oke guys, jadi udah lama banget ya, hampir sebulan kita nggak ada ngupload. Jadi kali ini kita akan membuatkan tutorial kepada kalian cara mendapatkan uang gratis dari aplikasi. Nah sekarang ini kan lagi masa-masa pandemi, jadi kalian tidak boleh keluar rumah sembarangan. Nah jadi di sini aku akan mencoba mengajarkan kalian untuk menjadi seorang rebahaners yang produktif. Oke, jadi rebahan kalian akan menjadi produktif kalau kalian bisa menonton video ini sampai habis. Nah, jadi langsung aja guys, kita bantai di sini akan mereview aplikasinya. Nah, jadi untuk kalian yang nanti mau cobain aplikasinya, silahkan kalian bisa nanti klik aja link yang ada di deskripsi, udah kita sediakan guys. Ataupun nanti kalian bisa aja langsung kemana? Langsung ke Google Play Store. Nanti di akhir akan kita kasih tahu nama aplikasinya. Nah, di sini guys, kalian bisa lihat sendiri, wih, di 410 ya baru masuk aja. Di sini kalian bisa lihat sendiri. Aduh. Nah, jadi kalau aplikasi gratisan itu deritanya memang seperti itu, teman-teman. Nah, ini langsung aja deh aplikasinya, Cashpop namanya. Derita aplikasi gratisan itu apa? Iklan. Nah, jadi kalau aplikasi yang Ponzi ataupun aplikasi yang dia mainnya modal, ya itu biasanya deritanya kabur aplikasinya ataupun websitenya. Nah, jadi yang kayak gini-gini ini gratis gitu ya. Nah, nggak perlu mengeluarkan modal, cuma main strategi aja. Di sini kalian bisa lihat sendiri saldonya ada 10.520.000. Wah, gila banget ya 10 juta. Lumayan waku. Nah, jadi langsung aja Pebrianto Channel nanti akan rekomendasikan kalian untuk download aplikasi ini, ada di Play Store ya. Nanti kalian masukkan kodenya. Kodenya di sini, kodenya. Kalau kalian masuk itu nggak pakai kode nggak bisa, guys. Jadi di sini Pebrianto 02. Nah, jadi di sini teman-teman nanti bisa download dan mainkan aja yang seperti yang aku mainkan. Yang pertama, di sini kalian itu, ini udah banyak pembaruan sekarang ya. Nah, jadi di sini kalian bisa mendapatkan koin itu dengan cara apa? Nah, jadi di sini kalian bisa mendapatkan koin itu dengan cara kalian masuk aja ke bagian yang tanda piala ini. Nah, nanti kalian bisa lihat-lihatlah ke bawah ya gitu. Banyak banget sebenarnya event-event yang bisa menghasilkan poin. Nah, poin nanti akan ditukarkan kepada pulsa, saldo dana, GoPay, ShopeePay dan lain-lain ya, kita lihat aja nanti. Nah, yang pertama di sini kalian harus cukup install dan jalankan Mitra Tokopedia, dapatkan 30.000 gold. Wow, 30.000 gold itu udah banyak banget ya. Apalagi ini cuma satu misi, 30.000 satu misi. Kita lihat misi Poya yang lain. Misi Poya ini ada yang 10.000, lumayan. Kita lihat 10.000, 1.000, 5.000, 1.000. Besar-besar juga, guys. Nah, jadi cobain tuh ya, kalian cobain, nanti kalian bisa mendapatkan koin. Nah, atau juga sebenarnya gampang kalau kalian nggak mau ngerjakan misi yang seperti itu. Nah, jadi kita langsung ke bagian sini. Nah, ini adalah namanya game ya guys ya. Nah, jadi di bagian game-game ini ada namanya game, ini namanya game keberuntungan. Di game keberuntungan ini teman-teman nanti bisa langsung klik salah satu yang ingin kalian mainkan. Misalnya kita lihat yang paling bawah itu ada game keberuntungan, harganya 6.000 dan kalian bisa berkesempatan untuk memenangkan sebesar 200.000 rupiah, gold gitu ya. Nah, langsung aja di sini kita klik yang paling bawah. Di sini kita akan menukarkan 6.000. Oke. Nah, langsung aja kita lihat kita mendapatkan berapa. Biasanya kalau nggak dapat paling sedikit ya dapatnya agak banyak gitu. Wah, kita dapat 3 ini ya. Hasil dapatnya di sini. Nah, dapat 3.531. Oke, nggak apa-apa. Kita teruskan. Pokoknya satu roll ataupun satu game keberuntungan itu kesempatan yang udah 6.100 itu 10 kali dalam sehari. Nah, jadi misalnya yang paling bawah cuma 10 kali, nanti yang atasnya lagi 10 kali.
gitu aja terus 10 kali per hari, tapi sesuaikan dengan goal kalian, jangan maksa-maksa gitu. Nah, di sini kita terus mencari yang terbaik gitu ya, seperti mencari wanita, kita harus mencari yang terbaik, jangan tergesa-gesa. Asik. Bukan wanita saja, maksudnya itu pasangan ya, disclaimer on. Jadi kalau kalian mau memilih pasangan, jangan tergesa-gesa karena dia cantik dan segalanya semuanya. Kita harus mempelajari sifatnya dan lain-lain. Asik, ceramah, bucin. Oke, jadi kita langsung aja ke yang lain ya, kita coba di sini, bukan ke hati yang lain tapi kita ke game yang lain. Nah, jadi di sini dapat 83, lumayan lah ya. Nah, jadi seperti itu aja untuk cara mendapatkan koinnya, tapi di sini kita balik lagi ke dalam menu pertama. Nah, jadi ada lagi trik untuk mendapatkan koinnya dengan tidak mengkill. Sebenarnya gini, kalian mau dapat koin tapi nggak kerja apa-apa di aplikasinya, gampang banget. Kalian klik aja pada bagian point ups. Nah, kalau point ups yang kalian aktifin, nanti setiap kali kalian membuka aplikasi yang diberikan centang seperti ini, kalian bisa mendapatkan gold. Nah, jadi misalnya nih, kita memberi centang pada aplikasi TikTok. Nah, jadi setiap kali kalian membuka aplikasi TikTok, kalian akan mendapatkan reward gold. Nah, jadi rewardnya itu seberapa lama kalian membuka aplikasi tersebut. Misalnya 10 menit, kalian bisa mendapatkan ratusan gold. Nah, jadi tergantung dari aplikasinya. Jadi gampang banget ya. Ini aplikasi ini bekerja sama dengan banyak mitra. Ini mitranya sekarang udah banyak nih. Nih, kalian bisa lihat sekarang udah ada IG, Peduli Lindungi dan lain-lain. Di sini kita bisa lihat juga nih mitranya. Oh, kita lihat, batalkan aja deh. Nah, ini udah ada nih mitranya, mitra Tokopedia malahan ya. Wah, keren banget sih sebenarnya. Udah worth it banget kalau untuk mau dimainkan. Nah, di sini penukarannya itu ada e-wallet, pulsa, pakai internet, voucher game, apalagi voucher belanja dan sembako. Dan terakhir token PLN. Kalian butuh yang mana? Misalnya kalian mau ke pulsa nih. Kalau saranku lebih mudah ke e-wallet yang Dana ya. Nice. Mana Dana nih? Nah, yang Dana. Tapi kalau mau nyoba yang lain nggak apa-apa. Di sini kita ada yang Dana, kita klik yang Dana. Di sini kita disuruh ngisi wajib ya, nama lengkap, nomor HP dan akun gitu. Nama lengkap. Yanto. 822. Oke, kita isi lengkap. Kita klik ajukan. Nah, kita klik ajukan, kita klik OK. Dan di sini kita akan menunggu 2 kali 24 jam. Nah, kecuali Jumat, Sabtu, Minggu, libur. Ini hari, ini malam Minggu coy. Oke lah, nggak apa-apa, yang penting kita tunggu aja terus. Yang penting kita tunggu sampai dia masuk ke dalam. Nah, ini udah berkurang ya, jadi kita tinggal nunggu aja nanti koinnya itu masuk ke dalam saldo akun Dana kalian ya, karena ini kan aplikasi gratisan, jadi withdrawnya agak lama, jadi memang kalian harus bersabar sekali ya teman-teman. Oke, nah jadi cukup sekian dulu tutorial dari Pebrianto Channel, dan jangan lupa like, comment dan subscribe nya oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.